kalian kan kerja ya, kamu iya. Paham banget beneran, kamu paham banget. Enggak masalah. Semangat manggungnya kotak. Matur nuwun. Sedikit lebih serius, kalian kotak masih tetap fight dengan lagu-lagu kalian, walaupun kalian keluar kota ke ujung berung manapun, kalian tetap fight dengan hasil karya yang selama ini kalian nyanyikan di balik ya. Untuk masalah ini karena kita mau manggung, jadi kita akan fokus ke panggung kita dulu. Kita gak mau bahas masalah ini dulu. Mungkin kalau mau tanya perihal masalah ini, kita bisa mbak-mbak, mas-mas, kami sangat menghargai ya mbak-mbak sama mas-mas datang ke sini pasti ingin mendapatkan berita bagaimana respon kita terhadap kasus ini. Tapi untuk saat ini jujur aja kami pasti sedang fokus ke acara Jakarta Fair, jadi mungkin bisa ditanyakan langsung sama manajer kita aja nanti biar terkoneksi langsung dengan jawaban-jawaban yang kalian inginkan. Tapi kalau untuk kita pribadi memang kita bertiga hari ini lagi fokus untuk panggung, jadi mohon maaf sekali. Dan nanti akan ada waktunya kami akan respon. Tapi kalian nanti nonton kan? Kalau nanti kalian nonton pasti tahu lagunya akan dibawain atau enggak kan? Itu jawabannya berarti. Bisa terlihat dengan jadwal kita itu aja. Tetap rame full ya. Gak tahu. Pokoknya lihat aja. Ya mohon maaf ya mbak-mbak mas, serius maaf banget. Tapi nggak apa-apa ya, diterusin sama manajer. Boleh. Boleh. Biar kalian iya, kan kerja ya, kamu iya. Paham banget beneran. Kamu paham banget. Gak apa-apa, gak masalah. Semangat manggungnya kotak. Ntar dulu. Om, monggo om. Mau ditanya dulu. Ya om. Sebagai perwakilan dari manajer kotak sendiri, gimana sih mas karya-karya dari kotak yang mungkin dari kemarin banyak huru-hara yang kita ketahuin sendiri? Oke, kalau dari kita sih manajemen sebenarnya ngikutin peraturan yang berlaku ya. Dan lagi sekarang ini prosesnya udah istilahnya udah sama praktisi hukum, sama-sama udah praktisi hukum dari pihak kita manajemen sama dari pihak label yang menaungi kotak juga memang belum mau berbicara, dalam artian karena kita masih mentaati hukum yang berlaku. Jadi sekarang ini kita lebih ke wait and see, sama mungkin dalam minggu-minggu ke depan kita akan bikin press con untuk menanggapi itu. Sekarang ini posisinya memang sedang mempelajari apa yang menjadi concern dari teman-teman. Bisa dibilang mengumpulkan bukti ya misalnya. Bukan hanya bukti sih, cuman lebih ke arah undang-undang yang berlaku seperti apa sih gitu. Cuman dari beberapa teman sesama musisi, sesama praktisi hukum, semua udah istilahnya mendukung lah apa yang dilawan kotak dengan tidak ikut menjawab, dengan tidak ikut membuat huru-hara. Karena kan ini kan kalau mau dibilang antara komposer dan performer kan, yeah. Sementara kotak juga sebagai performer, kotak juga sebagai pencipta, sebagai komposer gitu. Jadi ada dua kepentingan situ. Jadi memang kita belum berani, belum bisa ngobrol karena kepentingannya bersinggungan sama kotak sebagai performer sama kotak sebagai komposer. Berarti masih mempelajari aturan-aturan yang ada ya. Bukan saya sih, sebenarnya tim praktisi kita. Iya. Jadi kan ini ada beberapa lagu yang misalnya ibaratnya dibolehkan ya, misalnya kayak saya kata di pihak sana. Kalau kayak selain kotak boleh katanya bawa. Nah itu mengganggu untuk kayak di list lagu untuk kayak ditambah sih. Enggak. Apa bakal dinyanyikan juga, Pak? Nanti bisa dilihat. Gitu. Karena ya itu balik lagi karena kita masih ngikutin hukum yang berlaku gitu. Jadi so far kita masih jalanin. Tapi fans-fans dari kotak sendiri masih tetap ingin kotak eksis untuk menyanyikan semua iya. Lagu-lagu. Sebenarnya gampang sih, bisa dilihat di media sosial kita juga. Jadi ada beberapa postingan perabot kotak itu yang support kita juga. Kita sempat dengar dari pihak manajemen mungkin komunikasi gitu dengan orang gitu yang mempermasalahkan. Nanti mungkin praktisi hukum yang akan bicara karena takutnya kan jadi debat kusir ya, mendingan sesama tim lawyer aja. Berarti kan aturan sekarang memang belum baku ya. Iya. Akhirnya kan dari kota sendiri ya udah untuk karya siapa ya. Iya. Ini untuk kotak. Iya. Gitu. Ada upaya mediasi juga. Pasti ada mediasi lah. Karena kan biar gue kita kan semua teman sebenarnya kan.
menyisakan ya dengan kejadian kayak gini mungkin dari pihak sana yang pernah berkuat-kuat bisa betul? Enggak sih maksudnya ya pasti berlaku, pasti ada kejadian ini karena kan memang hukumnya kan memang juga masih apa develop terus kan gitu. Kan nggak cuma di sini juga, di luar negeri juga sama seperti itu. Gitu sih paling karena ya, akan membuat pembelajaran juga untuk kotak next gitu. Oh iya, iya pasti. Dengan gitu kayak ibarat nanti mungkin kata Andre atau Bacua sendiri yang kita lakukan ya kayak gitu lagi gitu. Iya, lebih kita udah mulai berpikir panjang untuk itu gitu. Gitu sih. Untuk responnya sendiri itu seperti apa mas? Belum tahu. Belum diagendakan berarti? Sudah diagendakan, cuman masih menunggu antar praktisi hukum untuk saling berbicara gitu. Jadi belum bisa ngasih tahu kapan. Tapi mungkin dalam minggu ini, biar nggak terlalu lama juga. Gitu. Berlarut-larut. Udah paling itu aja sih mas.